Forum Religion 20R20 merupakan momentum dunia bersatu untuk menjaga kerukunan. Indonesia memiliki peranan penting untuk kehidupan beragama sehingga pemahaman dan kajian studi Islam serta agama lain di lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, harus diperkuat dengan toleransi, moderasi dan penguatan nilai bersama, dikutip dari Antara. Nahdlatul Ulama dan Indonesia memiliki peran penting dalam forum ini karena NU adalah organisasi muslim terbesar di dunia, kata Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saipudin Jahar. Maka dari itu, Asep menyatakan pemahaman dan kajian studi Islam serta agama lain di lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, harus diperkuat dengan konsep pemahaman toleransi, moderasi dan penguatan nilai bersama. Selain itu, menurut Asep, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama harus bersatu padu dalam merumuskan pembelajaran keagamaan, pemahaman agama yang inklusif, moderat dan toleran. Pendidikan agama perlu mendapat perhatian khusus karena ia berdampak dalam kehidupan sosial. Secara global, lanjut dia, Indonesia harus mendorong perdamaian dunia dalam segala hal baik agama, ekonomi, dan politik. Nah, UIN dan Kementerian Agama harus ambil momen ini terdepan, kata Esap. R20 adalah forum yang diinisiasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU sebagai rangkaian menuju acara dari G20 dan bertujuan untuk menjembatani konsep dialog tradisional antar agama yang berlangsung selama beberapa dekade dengan hasil dan tujuan yang dinilai konkret. R20 sendiri akan diisi oleh peserta dari berbagai negara. Total, ada 464 orang dan 170 diantaranya dari luar negeri, yang berasal dari 5 benua.